Halo semuanya, welcome back to Malala Journal. Kali ini aku mau makan siang di Hoshino Coffee. Menu-menunya versi Jepang gitu. Yuk kita lihat aku makan apa aja hari ini. Makanan kita pesan ceng. Ini ya kayaknya special recommendation. Yep. Kalau pasti mau pesan apa, Mbak? Pancake souffle. Oh, iya, ya, ini. Itu udah pasti. Okay. Terus makan nah, beratnya? Makan beratnya. Apa ya? Makan beratnya nanti dulu kayaknya. Nanti dulu? Oke. Kita menikmati yang ada dulu. Oke, sip. Oke, udah gak sabaran mau coba drip coffee-nya yang katanya juga impor lewat Singapura kemudian ke Indonesia. Ini kopi Arabica dan special blend gitu. Kita coba yuk. Enak, wangi. Dan jreng. Ini tadi omelet karinya so big. Amazing banget ya, Bu. Lucu. Lucu banget. Tuh. Enak banget. Ini tuh nasinya, ini tuh telurnya dan kerennya tuh busa-busanya tuh ada loh, tuh. Mantap banget ya perpaduannya, guys. Gila sih, ini enak banget. Tuh, kelihatan kan nasinya tuh yang kayak ada telurnya, ada busanya. Terus gue juga kayak mau nambahin dagingnya yang padat. Dulu, ntar kita coba ya. Ada manisnya, asinnya, bercampur deh, enak banget. Dan kalau penyuka telur pasti bakal suka sih. Ada telurnya. Ini apa tadi, Bu? Mentaiko carbonara. Oh, porsinya gede juga ya. Gede. Ini kayaknya di atasnya ada apa? Kering seaweed apa? Iya, ini nori. Nori. Terus daun bawang. Ada mentaikonya. Oh, oke. Ini nih ya, jreng. Terus sama telur, tapi telurnya juga ya. Udah setengah matang kayaknya. Gua banget ya. Selamat makan, Mbo. Terima kasih. Gimana, Mbo, rasanya, Mbo? Ini ya creamy, sedikit asin, tapi enak sih. Mungkin awalnya kayak asin-asin gitu ya? Sebenarnya awalnya kayak asin-asin gitu, tapi pas dicampur kan ada telur setengah matangnya, pas dicampur sih jadi enak gitu. Ternyata enak ya? Wow, kayaknya karena mungkin di sini spesialnya telur, jadi kayaknya telur tuh is a must di dalam ingredient setiap makanan ya? Enggak. Sip, mantap. Kita habiskan dulu main course-nya karena jeng sudah menanti si pancake.
fluffy pancake. Mampu memulai dessertnya hari ini. Coba Mbo, dites. So fluffy. Dan masih ada asapnya. Masih panas ya? Is this your first time? No, this is the second time. Oh, second time. Oh, iya, belum. Coba tes pakai maple syrup ya. Atau madu nih? Maple. Leleh. With syrup. Sampai tersipu-sipu. Enak. Oke. Gila, enak banget ya, Bo. Manisnya dapet. Fluffy-nya dapet. Manisnya gak berlebihan. Oke. Okay. Ini tadi Mambo udah kasih maple syrup juga ya. Iya. Terus ini ice creamnya. Oke, jadi gimana Mbo rasanya makan di sini tadi? Menurut gue makanannya enak. Enak semua, yang mentaiko carbonara juga enak. Terus itunya apalagi pancake-nya. Terus suasananya juga enak karena enggak terlalu rame dan comfy. Makasih. Recommended. Sebenarnya enaknya kalau misalnya sepi itu kita juga jadi nyaman ya, apalagi dalam masa kayak gini gitu. Dan memang mungkin karena juga spesial gitu sih kayaknya yang Bo, yang menunya kan spesifik ya. Jadi kayaknya yang datang itu emang benar-benar yang suka Japanese omelette atau Japanese coffee gitu. Kayaknya emang target pasarnya ya yang seneng-seneng Jepang-Jepangan gitu kali ya. Yoi. Karena ini Jepang banget. Kalau kita seneng Jepang-Jepangan apa Korean-Korean? Ya, berdua lah. Sekian dulu ya video makan-makan kita di Hoshino Coffee. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thanks for watching and see you in the next video. Bye!